Penggunaan minyak yang berlebihan antara faktornya mungkin kerana berlaku kebocoran, sistem penapisan udara yang tersumbat dan juga pelarasan skru pada karburetor yang kurang tepat. Bagi memastikan ini semua, anda sendiri boleh periksa bahagian bawah kenderaan anda tu. Jika berlaku sebarang titisan minyak ataupun terbaulah agaknya minyak petrol di kawasan itu, ini bermakna kemungkinan besar sudah berlaku kebocoran. Pastikan anda menghantar kereta anda ke pusat servis yang bertauliah dan guna alat gantian yang tulen. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Proton di Proton. Kami prihatin.